21 tahun nih. Pertamanya tuh gimana sih? Pertamanya ya ngikut bapaknya kerja. Terus? Terus akhirnya masa mau di BDM mulu ya? Akhirnya jalan-jalan ke situ, ada orang, ada warung, terus iseng-iseng sambil nanyain. Di situ kontrakan malah masih murah dah, 25.000 sebulan. Itu dulunya namanya apa Bu? Kampung Bayam apa? Bukan, PLTU doang. Dulu PLTU? Iya. Dulu di situ aja yang sekarang lagi dikerjain proyek, masih empang. Dulu aja. Terus kan akhirnya lama-lama aku ikut nyapu. Nyapu masih PT ya? Iya, ikut aja masih gampang. Cuma nanya doang, Bu, ada lowongan kerja nggak? Aku kerja gitu. Akhirnya aku ikut kerja nyapu. Sebulan 300. Diambilnya 2 minggu sekali. Itu aja kadang sampai 2 bulan, kadang kebayaran. Akhirnya giliran saya berapa bulan ya di situ nyapu. Beli bubuk di situ, ada orang butuh, tahu punya kasih atau apa, malam-malam dia pergi, dijual 200. Bubuknya? Iya, ada alat-alat masaknya, kayak penggorengan, kayak apa, kompor, sumbu, kompor masih sumbu ya. Iya, di situ aku beli, aku pinjam duit sama tukang tambal ban dulu, yang itu yang kolong tol itu ya, iya, sama tukang tambal ban. Itu sepi nggak sih Bu dulu? Sepi, rawan. Rawannya gimana tuh? Rawannya kalau siang aja ada begal apa. Orang kalau nyapu aja semuanya ada orang. Habis lari-lari ya. Bentar ada nanya, Bu tadi enggak ngeliat. Saya bilang gitu ya. Katanya kan enggak boleh. Takut kan sayanya iya. Terus kenapa emang? Ini apa saya gini-gini gitu. Kalau saya gitu. Ada juga begitu. Enggak tahu. Bilang paling gitu doang. Nanya juga enggak tahu gitu. Pokoknya kalau melihat habis ya kejahatan begitu saya ngomong enggak tahu. Takutnya sayanya terancam ya. Namanya saya pengen tinggal di sini terus cari nafkahnya di sini. Terus waktu itu bencong juga bencong dikerjain kali jalan bareng nggak taunya tengah jalanan dia pulang lah nggak mau diapain gitu nangis nangis terus ya nggak tahu apalagi si orang nyapu ya kali melihatnya ke bawah mulu Bu pas jadi Kampung Bayam gimana tuh Kampung Bayam tuh udah lama saya aja udah punya anak dulu malah orang juga mayu, tadinya kan masih hutan di situ, masih rawan, hutan juga kayu gede-gede, masih ada monyet, ada ular yang hijau itu yang gantung, iya dulunya. Terus katanya orang dari kampung mana kata saya mak, dia iniin babatin kayu, babatin rumput-rumput yang tinggi-tinggi alang-alang ya, di belakang sini aja kan dikali masih pakai kecing gondok, banyak penuh nggak kelihatan kalinya. Kadang orang mancing cuma nyetrum doang gitu ya. Iya. Terus janjiin, Bu mau pindahnya kapan sesudah ini pembayaran apa-apa gitu ya. Saya janjinya 3 bulan, kenapa 3 bulan? Ya istilahnya kalau emang saya mau nyari ini biar dapat lagi gini-gini. Katanya cuma habis pembayaran berapa hari suruhnya pindah. Dia pindah gitu. Padahal giliran ini masih banyak yang lama. Yang istilahnya minta tambahan gitu ya. Berarti kan kalau kita bisa kenapa waktu itu ibu udah dibayar ya pindah orang-orang yang pada ininya. Terus ini kemarin kalau itu mah saya istilahnya bisa usaha, berusaha ya. Sekarang sama total tahu Pak. Kemarin kan saya istilahnya di sini tempat-tempat gitu ya. Saya punya kamaran ya, ya kan. Terus sambil jualan malamnya ada kopi dan ini dia. Sekarang saya pencariannya mati total. Cuma bapaknya doang. Bu, program di sini, ibu-ibu ikut kan? Yang rumah susun? Ikut. Nah, itu gimana tuh Bu, pertamanya? Ada sosialisasi nggak? Maksudnya pertemuan tuh? Iya, pertemuan. Gimana tuh? Ya, pertemuannya begitu, siapa yang mau ini. Tadinya kan malah kelompok kita nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu? Iya, ya dikasih ini. Terus kan ada yang gini, Pak Iro, saya mau ngomong ya, tapi ini sistemnya rahasia. Ada apa sih? Saya juga kaget ya pada datang kan. Ada apa sih? Mbak Iro waktu itu kusur kan? Iya, ini dari sono kan masih ada tempat sekian-sekian katanya. Ayo kita ini yuk, siapa lagi, tapi ini masih rahasia ya. Jangan ngomong, jangan lewat, jangan apa gitu. Tapi kan gini, kalau emang begini mah anak saya juga kena. Padahal kan atas nama dia doang, rumah-rumah saya. Oh iya, sini panggil gitu. Ini kan kalau emang mau rapat apa juga
jangan barengan, ketemu di mana gitu, di mana doang gitu, Pak Tadinya. Akhirnya itu rapat apa, Bu? Ya rapat gini, ntar makan tahun ini, ya begini-begini, bangunnya begini gitu. Bangunan rumah susun? Ya, ada tempat sekian, ini yang belum diisi sekian, daripada ntar kemakan setan katanya kan. Iya, bahasannya kan gitu, daripada ntar kemakan setan. Akan